Roh kita akan dikembalikan, kita akan didudukkan macam ni. Ni kita baring macam ni, duduk je. Duduk je. Yang ni lah barzah waktu tu. Sebab kita ada jawapan, kita pernah mengaji. Kalau orang tak pernah ngaji, dia kata ni apa dia ni? Alam apa ni? Siapa nak mai? Kenapa duduk di sini? Pasal apa tak hidup? Dia tak ada jawapan. Walaupun dia Islam, dia tak ada jawapan. Dia tak pernah dengar cerita tentang perjalanan barzah. Tapi kalau dia pernah mengaji, dia tahu ni barzah. Sagi apa akan berlaku? Malaikat akan mai. Berapa orang? Dua. Siapa nama mereka? Munkar wa ahaduhuma nakir. Seorang nama Munkar, seorang nama Nakir. Aswadani azraqan. Nabi kata warna mereka hitam. Mata mereka kebiru-biruan. Bukan dia punya tengah tu biru, dia berbuat tengah tu saja. Biru semua ni, biru ni, biru. Dan di tangan kedua-dua malaikat ini ada besi yang besar. Siap. Siap. Lalu dia pun datang. Soalan tahu lagi, semua orang tahu dah. Senang aja. Man rabbuka? Mereka ni kan tanya ni, gilap-gilap. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Maka lidah dia yang fasih kerana dia orang soleh. Lidah dia yang fasih akan jawab, Rabbi Allah. Dia kata, Tuhan aku Allah. Malaikat seri muka. Malaikat tanya, madinuka? Apa agama kamu? Lidah seorang soleh yang fasih tadi akan jawab, dinial Islam. Agama aku Islam. Siapa Nabi kamu? Nabi aku Muhammad. Tanya, 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 tanya. Akhirnya dia pun menjawab ke semua soalan. Habislah tuan-tuan. Bukannya nak tanya, nak jawab. Soal jawab Munkar Nakir ni paling kuat pendapat ulama yang saya baca sampai 30 hari. Ada yang kata sehari, ada yang kata tiga, ada yang kata tujuh. Betul, habislah. Takkan nak tanya sampai kiamat. Setelah habis ditanya orang soleh tadi, dia pun lulus semua soalan. Akhirnya dia pun dipersilakan ke sebuah tempat dan negara yang indah. Nama negara itu adalah Rawdatan min Riyadil Jannah. Satu taman daripada taman syurga. Belum syurga lagi, duk taman dulu. Tapi punyalah cantik. Tuan-tuan pernah pergi taman sultan-sultan? Taman istana? Kita masuk taman di istana, duk di taman tak apa dah ustaz. Punya mewah dah taman tu. Sultan mana ustaz? Tak payah tanya. Pilah taman sultan mana pun, subhanallah, punya mewah. Di taman tu boleh masuk dah bawah tanah. Punya kaya, mewah. Tuan-tuan, tu baru sultan Malaysia pula dah. Tu baru sultan dunia. Yang tu baru sultan dunia. Kalau taman syurga, taman syurga, taman hak Allah buat, di situlah alam barzah, di situlah ruh orang soleh tinggal buat sementara waktu. Mereka berjalan, mereka berseronok, mereka boleh tengok dah kawasan dan tempat yang indah. Rehat dah. Kita nak digan hak dunia penuh dengan pembohongan, perkelahian apa semua ni kan, nak digan hak taman syurga. Kita nak digan taman syurga. Tuan-tuan, ruh tadi dibawa ke situ. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Ini Nabi sebut. Apabila ruh dia dibawa ke situ, ruh lain pakat mai tak? Ruh lain pakat mai. Semua pakat mai ni, pakat mai rumun dia, pakat mai tanya, wahai fulan ni duduk mana tau, nampak macam kenal. Kelawai dia kata. Orang kelawai. Sini apa dia? Kelawai kan? Haa. Orang kelawai, duk taman mana duk dulu mayang menawar, mayang menawar juga. Tak pernah nampak kah? Oh, saya jarang duk kerja di luar. Oh, alhamdulillah. Ni mati elok noh, mati elok tu duk taman syurga. Adakah ruh itu saling berjumpa dan saling berbicara? Ya, kata para ulama. Tatalaqal arwah wa tatahaddats fi ma bainahum. Mereka berjumpa, bersembang-sembang dan bertukar maklumat. Ni hak baru masuk tak saat ni, hak lama pakat mai. Kenal tak anak saya? Nama apa? Sekian. Oh, kenal. Nikah baru ni. Alhamdulillah. Lawan dengan orang mana? Ini bahasa belah sini kan. Oh, lawan orang Johor, orang Johor. Oh, alhamdulillah. Isteri saya macam mana? Ah, isteri tuan pun menikah juga. Contohlah.
Ni contoh saya buat. Cumanya nak beritahu, mereka akan tanya hak baru masuk ni. Yang baru masuk ni, semua kat main duk rumun apa main tanya. Allahu Akbar. Berehat dah, boleh rehat dah.